harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara, masih mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Jelang akhir tahun, kenaikan harga tertinggi ada di komoditas jenis cabai, terutama cabai merah yang tembus mencapai Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas jenis cabai jelang akhir tahun terus alami kenaikan harga, terutama jenis cabai merah. Sejak 2 minggu terakhir, harga cabai merah di tepatnya di pasar Seisi Kambing, Medan, tembus Rp55.000 per kilogramnya. Namun dibandingkan dengan harga normal, cabai merah hanya bersekitar Rp35.000 per kilogram atau naik lebih dari 50%. Kalau hari ini harga encer Rp55.000. Cabai? Ini cabai merah. Kalau cabai rawit, jenis, kalau rawit hari ini encernya 80 bang, yang peti. Kalau semalam 90, empat turun 10.000. Kalau cabai hijau? Cabai hijau 30, biasa kan cuma 20. Normal yang 24. Jadinya harga cabai, jenis cabai naik lah bang. Naik lah. Dari segi apa ya naik. Selama musim hujan juga ya kan. Banjir mungkin juga ya kan. Gara-gara itu aja lah. Begitu juga harga cabai yang hijau saat ini telah mencapai Rp30.000 per kilogram. Kemudian disusul dengan jenis cabai rawit atau cabai kecil yang tembus Rp8.000 per kilogramnya. Kenaikan harga jenis cabai, menurut pedagang, kenaikan harga telah terjadi sejak sebelum perayaan Natal. Ini belum lah bang. Kurang lah pastinya kak, apalagi masalah corona. Bang, kemudian bang, dengan harga 33 bang, nah ini harganya di nilai pedagang normal atau seperti apa bang? Enggak dibilang normal juga sih bang, biasa aja. Normalnya berapa bang? Normalnya ya di bawah 30 lah kalau bisa. 30 bang? 28. 27, lebih enak lagi 25. Selain itu, lonjakan harga juga terjadi pada komoditi harga daging ayam potong yang sekarang dibanderol pedagang Rp33.000 per kilogram. Namun harga ini jauh dari angka normal. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.